mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempuak. Salam semua pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat pagi diucapkan kepada Puan Sharon Wahida binti Muhammad Ali selaku pencera pendidikan moral dan juga warga dewan sekalian. Sebelum saya memulakan pendahuluan topik forum pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan ahli independen saya. Saya Nakalo Shani Krishnasamy selaku moderator bagi forum ini. Ahli panel lain yang akan sertai forum ini adalah saudara Chong Chin Loon selaku panel pertama, saudari Tashnabik Anak Berpanjang Ketis sebagai panel kedua, saudari Po Yahu selaku panel ketiga dan seterusnya saudari Ushanandini Anak Perempuan Pandian selaku panel keempat bagi forum ini. Hadirin sekalian, sila izinkan saya juga untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum pada hari ini iaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana seseorang individu mempelajari dan juga menilai sikap kemahiran yang dipunyai oleh masyarakat bagi membentuk personalitinya yang tersendiri untuk menjadi ahli masyarakat tersebut. Sosialisasi adalah proses seumur hidup melalui pemahaman dan penerimaan individu untuk peranan mereka. Tanpa sosialisasi, seseorang tidak dapat berinteraksi, bekerja sebagai satu kumpulan atau melakukan kawalan diri. Sosialisasi saja bukan sahaja menolong seseorang memainkan peranan sosialnya dengan sempurna, tetapi secara keseluruhannya. Ia juga boleh dikatakan sebagai alat untuk mengekalkan kumpulan dan masyarakat. Manusia yang dikatakan sebagai makhluk biologis akan menjadi manusia yang berbudaya dan cekap menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu dan juga sebagai anggota kelompok. Ramai ahli sosiologi berpendapat bahawa kita tidak dilahirkan sebagai manusia, tetapi kita menjadi manusia melalui proses interaksi sosial ataupun lebih dikenali sebagai sosialisasi. Melalui sosialisasi, inilah seseorang akan mengetahui tentang isi kandungan kebudayaannya dan proses ini juga menyebabkan kebudayaan tradisional manusia dapat dipindahkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Sosialisasi berlaku dalam tiga jenis iaitu primer, sekunder dan juga semula. Ramai masyarakat yang tidak mengetahui bahawa mengapakah mereka perlu belajar sosialisasi dan antara tujuannya ialah ia akan mengajar asas-asas kehidupan dalam masyarakat, menyebarkan kemahiran-kemahiran yang penting dalam kelompok masyarakat serta untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan juga norma-norma agar ia dapat berpraktikkan sebagai anggota kelompok dan juga masyarakat. Tetapi, masih terdapat masalah gejala sosial yang semakin meruncing di negara kita sejak akhir-akhir ini. Dalam surat khabar, saya dipaparkan berita tentang golongan yang terlibat dengan gejala sosial ini. Gejala sosial juga didapat ditakrifkan sebagai satu kemelut sosial dan juga kekeliruan yang timbul dalam kalangan remaja. Fenomena ini telah mencerminkan kekurangan dalam proses sosialisasi yang mantap dan juga berkesan. Jadi, siapakah yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah ini? Sudah terang lagi bersuluh bahawa ejen sosialisasi yang bertanggungjawab untuk mengatasi kemelut ini. Jadi, apakah itu ejen sosialisasi? Ejen sosialisasi adalah individu atau pihak yang mampu membentuk individu yang menghayati nilai-nilai moral. Jadi, antara ejen sosialisasi adalah seperti institusi keluarga, agama, pendidikan dan juga institusi media massa. Seperti diketahui, institusi keluarga dan agama merupakan institusi pertama kepada semua masyarakat sejak kecil lagi. Oleh itu, persoalan saya diajukan kepada pilihan pertama iaitu apakah kepentingan institusi keluarga dan agama sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator dan selamat sejahtera semua. Seperti yang dikatakan tadi, institusi keluarga merupakan salah satu ejen sosialisasi yang paling berpengaruh kerana merupakan satu simulasi masyarakat yang paling awal didedahkan oleh seorang anak. Oleh itu, anak-anak akan belajar untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat bermula di rumah dalam pelbagai aspek
seperti bahasa, kemahiran, ilmu, nilai murni, budaya dan sebagainya. Contohnya, anak-anak akan bermula belajar untuk berkomunikasi dengan orang sekelilingi di sebuah institusi keluarga. Hal ini kerana ahli keluarga akan sabar mengajar seorang anak untuk berkomunikasi dengan baik sejak kecil, bagai melentur buluh piala dari rebungnya. Ibu bapa juga dapat membetulkan cara komunikasi anak yang kurang sopan sebelum menjadi duri dalam daging. Bukan itu sahaja, seperti peribahasa Melayu, ke mana tumpangnya kuat kalau tidak ke nasi. Anak-anak juga akan mencontohi cara komunikasi dan nada suara ahli keluarga yang lebih asli dan tepat dengan masyarakat setempat. Sebagai contoh, anak-anak akan belajar bercakap bahasa kebangsaan, bahasa antarabangsa ataupun dialek lain supaya dapat berinteraksi dengan lebih baik dengan masyarakat sekelilingi. Menurut Profesor Ungu Abdul Aziz, rumah adalah universiti pertama dan ibu bapa adalah profesor pertama bagi anak yang berumur setahun jagung berdara setampuk pinang. Selain itu, seorang anak juga dapat mengenali budaya di masyarakat setempat. Contohnya, mengenali cara menyambut sesuatu hari perayaan, permainan tradisional, tarian serta nyanyian tradisional, cara pemakaian, adat menjamu selera dengan sopan dan sebagainya. Nilai-nilai murni yang diamalkan oleh masyarakat setempat juga dapat dipelajari oleh seorang anak di institusi keluarga. Contohnya, nilai bertanggungjawab. Apabila seorang anak melihat anggota keluarga lain melaksanakan tugas sendiri di rumah dengan baik, seperti menyapu sampah dan mencuci lantai, nilai kerajinan dengan memperlihat ibu yang memasak dan bapa yang berhempas pulas mencari rezeki di luar rumah setiap hari. Nilai bekerja sama apabila melihat ahli keluarga mengimplementasikan kerja rumah bersama-sama. Nilai mematuhi peraturan dan undang-undang dengan dihukum oleh ibu bapa jika melakukan kesalahan yang tidak patut diampun. Sebagai kesan. Terima kasih saudara atas penjelasan Anda yang menarik. Di sini, saya boleh mengatakan berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, iaitu keluarga dan juga agama merupakan ejen sosialisasi yang utama dan banyak mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Dalam keluarga, kanak-kanak mula mengembangkan kemahiran fizikalnya seperti berjalan, kemahiran mengira dan menamakan sesuatu benda. Pada masa yang sama, agama juga didapati mempunyai hubungan dengan perlakuan moral ini. Ini kerana sekiranya kanak-kanak diberikan didikan agama yang kuat sejak kecil lagi, maka mereka akan sentiasa berpegang kepada keimanan, malah tidak melakukan sesuatu yang bercanggah dengan moral manusia kerana agama itulah yang membantu mereka untuk membentuk jiwa moral dan akhlak yang baik. Seterusnya, saya ingin mempersilakan saudari panel kedua untuk memberitahu tentang pendapatnya tentang kepentingan institusi pendidikan dan media massa sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat. Dipersilakan saudara. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Selamat sejahtera kepada Puan Wahida, ahli kumpulan dan para penonton sekalian. Sebelum memulakan ucapan saya tentang kepentingan institusi pendidikan dan media massa, izinkan saya memberikan serba sedikit pengenalan mengenai tajuk yang akan dikupaskan secara terperinci nanti. Menurut Wikipedia Bahasa Melayu, institusi pendidikan bermaksud tempat di mana orang daripada pelbagai usia dapat pendidikan, termasuk di prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Selain itu, menurut Kamus Dewan, media massa merupakan pelbagai teknologi media yang bertujuan untuk mencapai sejumlah besar pengguna media melalui komunikasi massa. Sebagai contohnya, media internet, perkhidmatan email, tapak web, blog, media siaran seperti radio dan media cetak seperti akhbar. Seterusnya, ejen sosialisasi pula membawa maksud sebagai individu atau pihak yang dapat melahirkan individu yang bermoral.
Seperti saudara Chung memberikan pelbagai kepentingan institusi keluarga sebagai ejen sosialisasi, institusi pendidikan dan media massa juga memberikan pelbagai kebaikan sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat. Antaranya adalah generasi muda yang usianya baru dara setampuk pinang dapat membentuk disiplin diri sejak di bangku persekolahan. Hal ini kerana pendidikan dibahagikan kepada dua, iaitu formal dan tidak formal. Kebiasaannya, pendidikan tidak formal diberikan oleh institusi keluarga, manakala pendidikan formal diberikan oleh institusi pendidikan, iaitu oleh tenaga pendidik yang sangat mahir. Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun memperkenalkan beberapa subjek yang dapat melahirkan golongan pelajar yang bermoral, iaitu subjek seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam. Contohnya, nilai-nilai moral dan adab-adab serta tradisi setiap bangsa dididik melalui subjek-subjek ini. Secara tidak langsung, perkara ini mendorong setiap pelajar untuk menjadi seorang insan yang mulia. Lontaran idea saya yang seterusnya, aktiviti-aktiviti institusi pendidikan seperti Hari Kebudayaan yang melibatkan pelbagai acara berkumpulan dapat menerapkan sikap bekerjasama dalam jiwa naluri para pelajar tanpa mengira bangsa. Selain itu, institusi pendidikan bukan sahaja menerapkan nilai-nilai murni tetapi juga memberi pendidikan tentang undang-undang negara. Melentur bulu biarlah dari rebungnya generasi muda yang telah mendapat didikan undang-undang sejak di bangku sekolah dapat menjadi warga negara yang amat baik. Di samping itu, institusi pendidikan dan media massa yang dapat menghubungkan masyarakat secara efektif mendorong kepada peningkatan perpaduan rakyat dalam negara serta dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara pelbagai budaya. Pada masa yang sama, media massa juga dapat membantu masyarakat untuk lebih bersosialisasi dan berkomunikasi. Secara tidak langsungnya, sifat ini dapat membentuk sebuah keluarga yang amat bahagia. Tambahan pula, daripada media massa, masyarakat mendapat tahu pelbagai informasi dalam aspek peribadi, sosial maupun dalam politik. Didikan dalam semua jenis aspek dapat melahirkan insan yang maju dan berilmu. Dengan ini, perkara yang telah saya diajukan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup serta kadar pengangguran negara pula akan berkurang, lalu dapat menaikkan imej negara. Persis bicara pujangga, ilmu itu pelita hidup. Tuntasnya, terdapat pelbagai kepentingan institusi pendidikan dan media massa sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat. Ringkasnya, kedua-dua ejen sosialisasi ini dapat membentuk insan yang bermoral, berwibawa dan berilmu yang dapat menyumbang kepada negara dalam semua aspek. Besar sungguh harapan saya agar kedua-dua ejen sosialisasi ini akan terus menjalankan tugas mereka dengan penuh semangat bagi kebaikan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Saya sebagai golongan muda di negara ini bercadang agar pihak masyarakat perlu memberi komitmen yang sangat tinggi dan memberi sambutan yang baik kepada setiap program yang dianjurkan oleh agensi sosialisasi. Bunga dedap di atas parah, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Terima kasih. Terima kasih saudari atas penjelasan anda. Saya boleh membuat konklusi bahawa institusi pendidikan mementingkan perkembangan dan juga perubahan tingkah laku pelajar-pelajar mengikut nilai-nilai, norma dan kehendak masyarakat. Justeru, pendidikan memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan corak kehidupan dan kebudayaan pelajar yang dianggap baik dalam kalangan masyarakat. Jadi, pendek katanya, corak pentadbiran sekolah, persekitaran sekolah, personaliti dan pergaulan antara guru-guru termasuk juga kakitangan sekolah mempunyai pengaruh terhadap perkembangan moral kanak-kanak di sekolah.
Selain itu, saya dapat mengkonklusikan bahawa media massa yang merangkumi surat khabar, majalah, radio dan terutamanya televisyen boleh meninggalkan kesan yang positif ke atas sosialisasi seseorang itu. Saya juga dapat memahami bahawa media massa juga dapat memberikan tunjuk ajar kepada seseorang tersebut jika digunakan dalam cara yang betul. Kita semua mengetahui bahawa institusi keluarga dan agama ejen utama dalam proses sosialisasi. Tetapi ada masyarakat yang masih mengabaikan institusi keluarga dan agama abad-abad ini. Jadi saya ingin mengajukan soalan saya kepada panel ketiga, iaitu apakah kesannya yang mungkin akan timbul jika masyarakat mengabaikan institusi keluarga dan agama dalam proses sosialisasi? Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada moderator. Umum mengetahui bahawa institusi keluarga memberi pengaruh yang kuat dalam pembinaan peribadi seseorang individu. Institusi keluarga yang sakinah hanya akan dibentukkan apabila setiap ahli keluarga memainkan peranan masing-masing dengan baik, terutamanya ibu bapa. Persoalan yang menerawang dalam gawang minda kita ialah, apakah akibatnya jika institusi keluarga diabaikan oleh masyarakat? Sebagai cetusan minda yang pertama, keabaian institusi keluarga oleh masyarakat akan menyebabkan masyarakat tidak mempunyai personaliti yang luhur. Perkara ini berlaku demikian kerana anak-anak tidak dibetulkan semasa berbuat salah dan tidak menerima dendaan yang setimpal. Umum mengetahui bahawa setiap hukuman atau sebatan yang diterima dapat memberi peluang keinsafan kepada anak yang bersalah. Jika mereka tidak menerima hukuman yang munasabah ketika bersalah, mereka tidak dapat membezakan dosa atau pahala, seterusnya membawa kepada keruntuhan personaliti. Selain itu, masyarakat yang tidak bersatu padu akan dilahirkan jika institusi keluarga diabaikan oleh masyarakat. Hal ini akan berlaku demikian kerana ibu bapa tidak menyalurkan cara berinteraksi yang betul dan sopan kepada anak-anak. Kesannya, masyarakat muda tidak tahu cara untuk bergaul baik dengan masyarakat berbilang kaum. Jika dipandang dari sudut berbeza, masyarakat yang tidak berkasih sayang akan dilahirkan. Apabila institusi keluarga diabaikan, anak-anak tidak akan membesar dalam suasana yang dilimpahi dengan mawadah. Akibatnya, mereka tidak akan mengetahui kepentingan sifat kasih sayang dan masyarakat yang tidak menyayangi antara satu sama lain akan dilahirkan. Seperkara lagi, kebahagiaan tidak akan wujud dalam sesebuah keluarga jika institusi keluarga dilupakan. Hal ini selalu berlaku apabila ibu bapa lupa akan tanggungjawab mereka untuk menjaga dan menemani anak-anak kerana sibuk bekerja atau rakus mengejar kemewahan duniawi. Implikasinya, anak-anak akan kehilangan tempat bergantung kerana tidak mendapat kebenaran ibu bapa. Kehidupan mereka turut menjadi tidak ceria dan semakin menjauhkan diri daripada ibu bapa. Di samping itu, institusi agama turut memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Apabila institusi agama diabaikan oleh masyarakat, kehidupan masyarakat akan menjadi tidak harmoni. Masyarakat akan mengabaikan tuntutan agama yang sentiasa mementingkan kedamaian antara manusia. Akibatnya, mereka mudah berlaku perbalahan dan pertelingkahan dengan orang lain. Dalam nada yang lain, masyarakat mudah terpengaruh dengan budaya luar apabila tanggungjawab institusi agama dipandang remeh. Masyarakat akan lebih menyanjung budaya luar yang lebih hedonistik, iaitu mementingkan keseronokan dan kehiburan. Contohnya, meminum minuman keras dan pergaulan bebas. Bukan itu sahaja, masyarakat akan mempunyai akhlak yang rendah. Masyarakat tidak akan menurut ajaran agama jika peranan institusi agama diabaikan. Jadi, mereka akan menjadi sombong, mementingkan kepentingan sendiri, dan tidak bersyukur dalam kehidupan. Pendek kata, jika institusi keluarga dan agama diabaikan, berbagai masalah sosial akan berlaku. Masalah-masalah ini bukan sahaja menyebabkan negara kehilangan generasi pelapis yang berketerampilan, malah akan menjatuhkan imej negara. Itu sahaja dengan pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih saudari kerana sudi berkongsi pandangan anda.
Baiklah, bagi saudara ahli benda keempat, bolehkah anda berkongsi pendapat anda tentang akibat yang timbul jika institusi pendidikan dan institusi media massa diabaikan oleh masyarakat? Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada moderator. Tuntutlah ilmu dari buah yang hingga ke liang lahat. Pepatah Melayu ini sering diperkatakan oleh cendekiawan serta membawa maksud yang mendalam dalam konteks kepentingan menjamin kualiti hidup seseorang. Di samping, menyediakan kita ke arah generasi yang berkemampuan. Ilmu yang dipelajari perlu dimanfaatkan demi negara dan bangsa. Hal ini, ilmu tanpa amal ibarat pokok rendang yang tidak berbuah. Namun, persoalannya adalah apakah akibat yang timbul jika institusi pendidikan turut diabaikan oleh masyarakat? Antara impaknya adalah ilmu yang diabaikan akan menyumbang kepada kehidupan yang terumbang ambing dan tidak menentu. Hal ini demikian kerana seseorang individu yang kurang berpendidikan akan mengalami masalah kronik ketika memilih kerjaya. Oleh itu, peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan menyara diri menjadi tipis. Hal ini dikatakan kerana kebanyakan pekerjaan di luar sana memerlukan pendidikan sebagai langkah pertama manakala kebolehan dijemput selepas itu. Lebih-lebih lagi, masalah sosial dalam kalangan masyarakat akan meningkat jika institusi pendidikan diabaikan. Dengan itu, taraf kehidupan rakyat akan menjadi rendah dan menyebabkan masalah kemiskinan semakin meningkat. Hal ini akan menyebabkan masalah pengangguran juga berganda tanpa batasan. Apabila seseorang itu gagal memperoleh pekerjaan untuk menyara diri, secara langsungnya mereka akan mengalami masalah kewangan. Sedangkan kehidupan ini abad ke-21 penuh cabaran dan isu kewangan menjadi isu yang paling hangat. Sebagai persoalan yang seterusnya, apakah akibat jika institusi media massa juga turut diabaikan oleh masyarakat? Hal ini harus dipersoalkan. Kerana institusi media massa merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Media massa yang semakin berkembang ini membolehkan maklumat terkini menyebar dengan mudah dan cepat pada masyarakat. Dengan keadaan sedemikian, apakah kesan apabila institusi media massa diabaikan oleh para masyarakat di negara kita? Antara kesannya adalah gagal untuk melahirkan banyak golongan profesional, misalnya doktor, arkitek, peguam dan sebagainya. Hal ini kerana media massa membantu untuk meningkatkan jumlah cendekiawan di negara ini. Malah jika institusi media massa turut diabaikan oleh masyarakat, akan menyebabkan golongan intelektual dan ekonomi negara turut terjejas. Oleh itu, masyarakat luar bandar juga turut tercicir daripada arus pemodenan ini. Bertitik tolak daripada hal ini, masyarakat luar bandar tidak boleh mengatasi pengangguran kehidupan kerana mereka kurang mempunyai pengetahuan dan pendedahan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan serta bagi meningkatkan taraf kehidupan mereka. Bukan sahaja itu, malah negara tidak boleh maju dan pemodenan negara tidak dapat dilaksanakan. Seperkara lagi, sikap pembaca akan berkurang dalam kalangan masyarakat jika institusi media massa turut diabaikan oleh masyarakat. Maka lahirlah masyarakat seperti kata di bawah tempurung kerana masyarakat tidak mempunyai pengetahuan luas dan maklumat tentang isu-isu semasa yang sering berlaku di dalam dan di luar negara. Sebagai contohnya, pendedahan tentang wabak COVID-19 yang sering menakutkan seluruh dunia ini. Terang lagi bersuluh bahawa kita tidak boleh menentukan kehidupan masyarakat tahap tinggi disebabkan pengabaian media massa oleh masyarakat. Sebagai penggulung bicara, institusi pendidikan dan media massa perlu diberikan perhatian sepenuhnya daripada terus diabaikan oleh masyarakat.
Hal ini serupa dengan cabaran-cabaran hidup lain kerana masing-masing memerlukan usaha kita. Jika seseorang itu gagal berusaha, maka mereka akan ditelan zaman berglobalisasi ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel keempat kerana berjaya meluaskan pengetahuan saya tentang akibat yang timbul jika institusi pendidikan dan media massa diabaikan oleh masyarakat dengan amat tepat. Setelah meneliti perbincangan yang telah dilaksanakan, saya ingin membuat rumusan tentang akibat-akibat yang telah dibincangkan tadi. Yang pertama, mengabaikan institusi keluarga boleh melahirkan individu yang tidak bertanggungjawab dan bersifat jahat. Ini kerana apabila kedua-dua ibu bapa dalam sesuatu keluarga bekerja sehingga larut malam untuk mencari nafkah, maka situasi ini menyebabkan mereka tidak mempunyai masa yang secukupnya untuk menghabiskan dengan anak-anaknya. Situasi ini juga menyebabkan anak-anak mereka mendapat kasih sayang yang kurang dan memberikan peluang kepada mereka untuk terlibat dalam masalah sosial seperti mencuri, ponteng sekolah dan sebagainya kerana mereka tidak mempunyai pengawasan yang secukupnya. Selain itu, pengabaian agama boleh menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup dengan harmoni, aman dan sejahtera di sesuatu lokasi. Ini kerana apabila masyarakat tidak mempunyai tuntutan agama yang kukuh, maka mereka mudah terlibat dalam pertelingkahan dengan orang lain. Di samping itu, pengabaian pendidikan juga boleh memberikan kesan yang mendalam kepada seseorang individu. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang individu itu boleh menjadi terumbang-ambing dan tidak menentu. Hal ini mampu menyebabkan seseorang yang kurang berpendidikan kesukaran untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang mampu menjamin masa depan individu tersebut. Ini kerana kebanyakan peluang pekerjaan memerlukan pendidikan sebagai langkah pertama, manakala kebolehan akan dipertimbangkan selepas itu. Akhirnya, saya ingin menyimpulkan isi-isi yang telah diberitahu tentang akibat yang timbul jika media massa diabaikan. Antaranya termasuklah maklumat sukar disebarkan daripada seseorang individu kepada individu yang lain. Pada masa yang sama, pengabaian media massa juga mengurangkan jumlah cendekiawan di negara kita. Konklusi daripada forum ini adalah sosialisasi bermula daripada institusi keluarga, kemudian agama, sekolah, pendidikan dan media massa. Pendek kata, perluaskanlah pelajaran ilmu anda tentang sosialisasi kerana ia sangat berguna untuk setiap individu dan berupaya melahirkan insan yang bermoral dan berguna pada masa akan datang. Forum ini diakhiri dengan sebuah pantun iaitu merdu bertingkah, alunan suara, kadang tak sedap, tersilap kata, andai terlaju, patah bicara, serendah hati, kemahafan dipinta. Sekian, terima kasih. Sejahtera sekali lagi kepada Puan Syarul Wahidah dan juga para hadirin. Sesi ini diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Oleh itu, para penonton boleh menaik soalan anda berkaitan forum ini di chat box agar dapat dijawab oleh panel-panel kita. Dipersilakan. Soalan pertama yang telah diajukan oleh saudari Li Yili iaitu apakah manfaat yang akan diperoleh oleh seseorang jika menuntut ilmu pendidikan sejak kecil lagi berbanding dengan masyarakat yang mengabaikan institusi pendidikan? Soalan ini saya mengajukan kepada Usha iaitu panel keempat. Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada moderator dan saudari Li Yili. Manfaat yang akan diperoleh oleh seseorang jika menuntut ilmu pendidikan sejak kecil lagi berbanding dengan masyarakat yang mengabaikan institusi pendidikan adalah kita boleh berjaya melahirkan banyak golongan profesional dengan membantu untuk meningkatkan jumlah cendekiawan di negara ini. Hal ini demikian kerana masyarakat yang menilai kedudukan dan status individu melalui pencapaian pendidikan. Institusi pendidikan penting untuk mengetahui nilai pengetahuan dan bertambah gaya pemikiran yang lebih luas mampu memacu negara ke arah kemajuan sejagat.
Jika tidak, kita akan jauh ketinggalan di belakang dan tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain. Dengan generasi yang berpendidikan baik dan bijaksana, kita mampu menyaingi negara-negara maju yang lain dalam menghadapi masa hadapan. Selain itu, manfaat yang dapat diperolehi oleh seseorang adalah menuntut ilmu pendidikan adalah akan melahirkan golongan muda yang bersifat proaktif dalam semua hal. Perkara itu bermakna masyarakat yang berilmu sentiasa berfikir secara positif dan optimis tentang sesuatu masalah dan tidak mudah berputus asa. Sebagai contohnya, seseorang yang berfikir secara positif sudah tentu akan menjadikan masalah itu sebagai cabaran dan bukannya halangan untuk mencapai objektifnya. Oleh itu, kita hendaklah mengamalkan budaya yang sentiasa dahaga akan ilmu dan menjadikan budaya pembelajaran sepanjang hayat dalam kehidupan. Tambahan pula, dengan menguasai ilmu pendidikan sejak kecil lagi, seseorang itu boleh mencipta peralatan baharu atau membuat inovasi dalam pelbagai bidang. Alat atau ciptaan baharu yang berupa inovasi itu akan memberikan kemudahan kepada kehidupan seharian manusia. Sebagai buktinya, banyak inovasi baharu yang dicipta pada masa ini, contohnya telefon bimbit, komputer riba, drone dan alat canggih yang lain. Hal ini sudah tentu memerlukan ilmu pendidikan yang tinggi dalam teknologi. Jadi pada masa akan datang, sudah pasti budaya yang mementingkan ilmu dalam pelbagai bidang akan menguasai budaya masyarakat itu. Itu sahaja daripada sekian, terima kasih. Terima kasih kepada penyalangan anda. Dan seterusnya kita mendapat soalan daripada saudari Shalini, iaitu apakah langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan media sosial bagi mengukuhkan sosialisasi dalam kalangan masyarakat? Soalan ini saya mengajukan kepada panel kedua, iaitu Tashna. Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih atas soalan yang ditanya oleh Shalini. Langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan media sosial bagi mengukuhkan sosialisasi dalam kalangan masyarakat adalah pihak ibu bapa haruslah mengawasi generasi muda daripada memuat naik rakaman video atau isu-isu yang berkaitan isu sensitif kaum supaya ikatan perpaduan terus kukuh. Jikalau isu-isu sensitif ini mula disebarkan oleh generasi muda di media sosial, maka pelbagai perselisihan faham antara kaum akan wujud lalu menyebabkan pergaduhan antara mereka. Maka perpaduan antara masyarakat akan berkurang. Secara tidak langsung, komunikasi dalam kalangan masyarakat juga akan berkurang secara mendadak dan akan mengganggu sosialisasi dalam kalangan masyarakat negara ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas penerangan saudari. Dan seterusnya mendapat soalan daripada saudari Lu Jingniu, iaitu saya ingin mengajukan satu soalan, iaitu apakah peranan institusi keluarga untuk mengelakkan seseorang itu daripada terjerumus dalam kebajakan sosial? Soalan ini saya mengajukan kepada panel ketiga, iaitu Po. Dipersilakan saudari. Okay. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Lu Jenny. Pada pendapat saya, peranan institusi keluarga untuk mengelakkan seseorang itu daripada terjerumus dalam kebajakan sosial ialah ibu bapa perlu menjadi uswah hasanah kepada anak-anak. Mereka perlu menjaga tingkah laku mereka kerana segala perlakuan mereka akan diciplak oleh anak-anak mereka. Contohnya, ibu bapa perlu menjauhkan diri daripada amalan yang negatif seperti berjudi atau penyalahgunaan dadah. Dalam sebuah institusi keluarga, bukan sahaja terdapat ibu dan bapa, juga ada abang dan kakak. Jadi, bagi abang dan kakak, mereka harus memikul tanggungjawab mereka sebagai salah satu ahli keluarga dalam menjaga tingkah laku adik-beradik mereka. Mereka merupakan orang kedua dalam sesebuah keluarga untuk mendidik ahli keluarga. Jadi, mereka boleh memantau tingkah laku adik-beradik. Jika mendapati adik-beradik mereka bercampur dengan kumpulan gangster, mereka harus
terus menasihati mereka dan memberitahu keburukan kalau mereka bergaul dalam aktiviti gangster tersebut. Saya percaya bahwa nasihat yang beringas yang diberikan kepada adik-beradik ini dapat mewaraskan minda mereka dan mematangkan psikologi mereka. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas penerangan saudari. Dan seterusnya mendapat soalan daripada saudari Sanggita Sri, iaitu apakah peranan kerajaan dalam memperkukuhkan aktiviti sosialisasi dalam kalangan masyarakat? Untuk soalan ini saya akan menjawab ya. Peranan kerajaan dalam memperkukuhkan aktiviti sosialisasi dalam negara dengan menganjurkan majlis rumah terbuka peringkat kebangsaan. Ini kerana semasa kerajaan mengadakan majlis rumah terbuka, seluruh rakyat negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum akan memberi komitmen yang tinggi. Mereka akan menghadirkan diri dan berhubung dengan satu sama lain dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan juga latar belakang. Interaksi antara kaum dalam majlis sebegini dapat memperkasakan hubungan antara kaum di Malaysia. Secara tidak langsung, ini akan meningkatkan sosialisasi dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, pihak kerajaan boleh mengajukan tentang kempen sosialisasi kepada masyarakat Malaysia. Kempen ini dapat menyedarkan diri masyarakat dan mengetahui kepentingan bersosialisasi dalam kalangan masyarakat. Kesimpulannya, pihak kerajaan juga adalah salah satu pihak penting dalam memperkukuhkan sosialisasi dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, soalan daripada saudari Tang Zian iaitu, bolehkah saya tahu apakah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menguatkan institusi keluarga? Soalan ini diajukan kepada panel ketiga. Dipersilakan. Okay, dalam konteks ini, ibu bapa harus meluangkan waktu untuk menemani anak-anak mereka. Mereka tidak boleh bersikap seperti anak di rumah diletakkan hutan dikerok disusui, yaitu mengutamakan urusan di luar rumah sehingga mengabaikan anak-anak di rumah. Sebaliknya, mereka harus menemani anak mereka, berkomunikasi dengan mereka, dan sentiasa mendengar omelan mereka. Dengan berbuat demikian, mereka harus bersikap prihatin terhadap hal ehwal anak-anak. Contohnya, jika anak mereka mengalami masalah dalam akademik ataupun terdapat masalah dalam pergaulan dengan kawan, sebagai ibu bapa, mereka harus sentiasa berada di sampingan mereka, memberi nasihat kepada mereka, dan juga memberi sokongan yang padu kepada mereka. Dengan berbuat ini, kanak-kanak akan rasa dititik berat oleh ibu bapa. Jadi, mereka akan lebih cenderung untuk meluahkan isi hati mereka kepada ibu bapa pada masa depan. Kerana mereka tahu bahawa ibu bapa mereka sanggup mendengar rintihan jiwa mereka. Dengan ini, institusi keluarga dapat dikukuhkan. Itu sahaja dengan jawapan saya. Terima kasih atas penerangan saudari yang cukup jelas. Seterusnya soalan yang diajukan oleh saudara Lo Sharibi, iaitu selamat petang, bagaimanakah para pelajar boleh mengelakkan iklan pop-up secara inovatif yang mampu boleh mengalihkan perhatian pelajar ketika menimba ilmu terutamanya pada waktu PDPR? Soalan ini saya mengajukan kepada panel pertama iaitu Chong. Dipersilakan saudara. Terima kasih atas soalan anda dan moderator. Pelajar pada PDPR ini boleh menggunakan aplikasi moden seperti AdBlock yang dapat didapati di Play Store. Saya sebagai pelajar juga menggunakan aplikasi ini untuk memastikan saya menumpuk perhatian pada waktu PDPR. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih atas penerangan saudara yang cukup jelas. Sekiranya tiada soalan daripada para penonton, jadi saya menutup sesi soal jawab ini dan saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton. Sekian, terima kasih.
Okey, secara keseluruhannya okey, cuma saya terpaksalah nak minta awak buat semula. Untuk rakaman ni saya nak minta awak buat rakaman sekali lagi sebab moderator dan ahli panel cakap terlalu laju. Cakap terlalu laju dan saya tak dapat nak tangkap kebanyakan yang awak cakap. Itu yang saya cakap tadi. Awak nak laju-laju ni awak nak pergi mana sebenarnya? Awak kena cakap slow and steady. Okey? Jadinya buat rakaman semula, perlahankan awak punya apa tu